Pemirsa, peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana 2019 di wilayah Provinsi Bali dikemas melalui simulasi bencana gempa bumi dan tsunami. Pelaksanaan kegiatan simulasi di Bali dipusatkan di kawasan wisata internasional The Nusa Dua, Kabupaten Badung. Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana di Provinsi Bali berbeda dengan daerah lainnya. Pasalnya Bali merupakan satu-satunya provinsi yang menetapkan setiap tanggal 26 April sebagai Hari Simulasi Bencana Provinsi Bali. Kepala BPBD Badung Iwayan Wirya mengatakan, kawasan Nusa Dua yang berada di garis pantai dinilai menjadi salah satu tempat yang rawan terhadap bencana tsunami, sehingga sangat penting untuk melatih penanganan kondisi saat terjadi bencana seperti gempa bumi dan tsunami. Mengingat tidak sedikit wisatawan yang berada di kawasan ITDC Nusa Dua, ke depan pihaknya akan terus melaksanakan simulasi ini, terutama di kawasan wisata di pesisir wilayah Badung. Untuk melakukan memperingati Hari Kesiapsiagaan Nasional yang mana dilaksanakan setiap tanggal 26, khususnya di bulan April ini, terkonsentrasi di kawasan ITDC, di mana kawasan ini merupakan kawasan pariwisata yang dilibatkan adalah komponen pariwisata, masyarakat, dan pemerintah. Kedepan pun ini selalu akan kita lakukan, kita akan coba mana wilayah-wilayah yang belum kita lakukan pelatihan, itu yang kita lakukan setiap tanggal 26 kedepannya. Sementara bagi pihak ITDC, simulasi bencana gempa bumi dan tsunami digunakan sebagai momen latihan SOP kawasan. Hal tersebut dirasa sangat penting, mengingat Nusa Dua merupakan kawasan pariwisata internasional. Dengan demikian, maka SOP penanganan bencana alam untuk area-area akomodasi dalam kawasan haruslah terintegrasi. Simulasi ini sangat perlu diketahui oleh wisatawan internasional demi menjamin kenyamanan dan keamanan berwisata di Bali. Kami dari ITDC dan Nusa Dua ini dalam hal ini adalah ingin membuatkan standar operating procedure yang terintegrasi di kawasan. Itu yang kita lakukan saat ini, mulai dari latihan, kemudian kita melihat di sini hal-hal yang lebih baik yang kita lakukan untuk menanggulangi pada saat terjadi bencana. Semuanya tidak menghendaki terjadi bencana, tetapi yang kita perlu adalah bagaimana kita siap pada saat mungkin terjadi bencana, kita sudah siap melakukan langkah-langkah pengamanan. Pengamanan itu ya pengamanan diri sendiri, dan juga kita wajib untuk membantu para wisatawan yang ada di kawasan ini yang menginap. Sesuai dengan standar yang kita sudah kerjasama dengan BPBD, informasi, maka mereka melakukan naik ke atas, itu penanganan secara vertikal. Dan kemudian ada penanganan secara horizontal. Jadi penanganan horizontal adalah keluar dari kawasan hotel menuju titik-titik yang sudah kita tentukan. Nah, ini kita menguji untuk itu. Nah, kita punya tiga akses di sini, akses utara, akses tengah, dan akses selatan, yang menuju ke beberapa titik yang kita anggap paling tinggi, di Puja Mandala, kemudian lapangan golf. Latihan penanggulangan bencana di kawasan pariwisata ITDC Nusa Dua diikuti sebanyak 26 hotel, termasuk villa, dan melibatkan sekitar 1.300 orang staf, pegawai hotel, dan wisatawan di kawasan ITDC. Pegawai dan pekerja pariwisata menjadi sasaran latihan ini, mengingat mereka lah yang senantiasa ada dan beraktivitas dalam kawasan, sementara wisatawan tiap harinya tentu datang silih berganti. Indra